Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Agus Supra di channel. Kali ini saya kedatangan TV Polytron, Polytron Yuslim, dengan kasus kerusakan mati ya, mati. Tapi ada bunyi menciut, bunyi ciut, menciut. Tapi gambar tidak ada. Bisa kita tes. Seperti ini ya teman-teman, ada bunyi menciut tapi gambar tidak ada. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita cek bersama-sama. Oke, setelah kita buka TV-nya, kita bersihkan dulu ya. Kalau dilihat komponennya, sepertinya ada yang menggelembung. Kita bisa lihat kapasitornya ya, kapasitor. Kapasitornya menggelembung, juga elko-nya ini. Ini bagian horizontalnya. Kebanyakan TV Polytron Yuslim seperti ini kebanyakan terjadi di bagian horizontalnya ya, kerusakannya. Kita juga bisa cek transistornya, transistor horizontalnya, dan sampai putus. Kita balik dulu. Ternyata transistor horizontalnya juga putus ya. Oke, kita cabut dulu. Ini dia teman-teman, bisa dilihat ini menggelembung. Volt 274 joule.
ilkonya menggelembung. Nilai ilkonya 2,2250 volt ya. Ini menggelembung juga. Ganti. Ya. Nilainya 5024 ya. D5024. Oke. Oke, kita siapkan dulu alat-alatnya ya, komponennya. Nah, ini ada Miller 274400 volt juga elkonya, nah 2,2400 volt, kita naikkan 400 volt ya. Terus transistor horizontalnya kebetulan di stok saya lagi habis ya. Nah, terus di tempat saya juga tidak ada yang jual transistor kode begini di daerah saya sini. Jadi kita kita pakai saja persamaannya MD1803. Kita langsung pasang ya. Oke, setelah selesai kita solder, kita tes dulu ya. Mudah-mudahan udah jadi. Colok. Ya, tidak bunyi lagi ya. Tidak menciut lagi. Lihat gambarnya dulu. Oke. Bisa lihat gambarnya ya.
Oke, sudah ada. Tinggal di tes siarannya. Oke deh. Oke, teman-teman semua. Kita akan tes TV-nya ya. Siarannya. Karena kabel antenanya agak jauh, jadi saya tes di sini. Tradisional gebuk bantal dalam permainannya dapat dilakukan dengan sistem ad. Bagaimana kami mempersiapkan diri untuk berhaji? Kami memulai dengan mendaftar. Dalam setiap pertandingannya, olahraga. Jadi penyebab kerusakan ini ya bunyi cheat menciut. Seperti menciut ya, disebabkan karena transistor horizontalnya yang putus dan juga kapasitornya menggelembung sama elko-nya. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya. Terima kasih.